Salam hormat dan salam perpaduan Malaysia. Bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini. Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Sumber berita dipetik dalam Beautiful Nara. Nak harap RM100 sebulan nafkah anak pun culas, kata Nurul Suhada. Bekas istri kepada pelakon Hafiz Rosdi mendedahkan bekas suaminya itu culas membayar nafkah anak sejak 2 bulan yang lalu. Ujar Suhada, dia terpaksa bekerja keras untuk mencari duit bagi menampung pembelanjaan dan dua anaknya, Umar dan Humaira. Saya cari rezeki untuk anak-anak ialah tanggung jawab saya sebagai ibu karena jaga anak bagi yang terbaik untuk anak-anak. Saya bersusah payah seorang diri nak harapkan RM100 seorang yang habis bagi duit tiap bulan itu pun jelas. Dan 2 bulan tak kasih susah jugalah. Dia dalam pada itu sempat menafikan mengenai dakwaan dia masih belum dapat move on setelah bercerai dengan aktor itu. Sikulah Humaira pun dah RM1000, jadi maksud move on bagi saya adalah saya boleh tertawa dan bergelak dengan apa yang berlaku pada saya dengan rasa tenang dan tiada dendam, itu move on. Bukannya delete semuanya dan simpan dendam dekat bekas suami sebab dia masih bapa kepada anak-anak saya. Terdahulu Suhada dan Hafiz yang mendirikan rumah tangga pada 30 April 2016 telah sah bercerai pada 27 Julai lalu. Hasil perkongsian hidup mereka berdua dikurniakan 2 orang anak, Humaira dan Umar yang kini. Sumber berita dipetik dalam Beautiful Nara. Nak harap RM100 sebulan.